Malaysia merancang untuk sertai BRICS, iaitu kumpulan bagi negara-negara yang meningkat maju di tengah-tengah keadaan geopolitik global yang tidak menentu. Meskipun manfaat menyertai kumpulan ini sukar untuk diukur, para ekonomi berpendapat Perdana Menteri Anwar Ibrahim mungkin mahu menggunakan wadah ini untuk meluaskan jangkauan ASEAN. Selama berminggu-minggu, PM Anwar melaungkan rancangan Malaysia untuk menyertai BRICS. Ditubuhkan pada 2009 sebagai wadah bagi ekonomi-ekonomi yang meningkat maju, blok ini pada awalnya dibentuk oleh Brazil, Rusia, India dan China. Manakala Afrika Selatan menyertainya setahun kemudian. BRICS terus berkembang dengan penyertaan Mesir, Habsyah, Iran dan UAE. We should be confident enough to determine our course of action, our priorities, our strategic interests defined on our own terms. Keputusan Encik Anwar untuk menyertai BRICS dianggap penganalisis sebagai wajar. Ini memandangkan potensi besar negara-negara BRICS yang kini menyumbang lebih 30% kepada ekonomi global serta membentuk 20% perdagangan dunia. Namun sejauh mana ekonomi Malaysia dapat meraih manfaat dengan menyertai BRICS masih boleh dipertikaikan. If there is no trade facilitations, I don't foresee any tangible benefit economically, but at the same time, in terms of security, two of them in the Security Council, which have veto power, we have a seat at a powerful block to promote our interests. Dengan jumlah ekspor dan import barangan dan perkhidmatan membentuk lebih 140% ekonominya, Malaysia perlu berhati-hati di tengah-tengah ketegangan antara China dan Amerika Syarikat, dua rakan dagangan dan pelaburannya yang terbesar. Nampaknya keseimbangan inilah yang ingin dicapai PM Anwar. Pada pertengahan Jun lalu, beliau menerima kunjungan Perdana Menteri China Li Qiang, sempena 50 tahun hubungan dua hala antara kedua-dua negara. Lewat bulan yang sama, beliau bertemu Duta Amerika Syarikat serta para wakil gergasi teknologi dari Amerika Syarikat dan Eropah. Dengan Malaysia mengambil alih sebagai pengerusi ASEAN tahun hadapan, sebilangan penganalisis berpendapat Encik Anwar ingin memanfaatkan semua wadah untuk bersuara bagi pihak ASEAN serta negara-negara membangun bagi menentang ketidakadilan ekonomi.